Investasi bodong robot trading sampai 50T. Kok bisa? Korban dengan total kerugian lebih dari 50 triliun, guys. Banyak keluarga dan teman gue pribadi yang kena lewat berbagai bots. Purely scam berbasis MLM. Ini gue mau highlight 3 key points on this. Ini apaan dan kenapa bisa sebesar ini? Cara kerjanya dan exit plan saya biasanya seperti apa? Robot trading ini auto trading berbasis algorithm. Berdasarkan market signals di forex, saham, kripto, commodities yang membantu menentukan apakah akan membeli atau menjual pada titik waktu tertentu. Simpelnya, trading analyst dan trader di automate. Tetapi kenapa bisa sampai 50 t korbannya? Perfect timing banget guys. Dengan adanya covid dan banyak sekali bisnis yang mengalami penurunan sehingga bisnis banyak juga yang bye bye. Banyak banget orang yang hungry untuk mendapatkan passive income. Toh mereka juga tidak ada pemasukan lain dan tidak ada opsi lain untuk mendapatkan another stream of passive income. So mereka capitalize orang-orang yang lagi at their most vulnerable state. Menurut gua ini next level evil. Cara kerjanya hampir semuanya itu pakai sistem yang sama. Tergantung lu masukin duit berapa, lu di level mana dan profit sharing itu itu akan beda-beda per level. Tambah lu masukin duit lebih banyak, profit yang akan lu dapat akan lebih banyak. Some of them punya robot fee, ada yang flat fee, ada juga percentage dari total deposit. Ada juga yang free robotnya sama sekali. Another similarities, most robots ditargetkan profit sebesar plus minus 1% per harinya. Setiap hari biasanya OP 2-3 kali. Kalau udah loss lebih dari floornya, dikatakan bot akan stop OP. Hampir semuanya main di satu app itu MT4, MetaTrader 4. Jadi kalau memang punya beberapa bot, bisa langsung memonitor setiap akun punya di satu app itu. Skemanya semuanya sama juga lewat MLM style pyramid scheme, member get member, upline downline. Tambah banyak dapetin orang, tambah cuan. Ini monggo nonton video gua on how pyramid scheme works ya guys. Mereka juga kerap bikin video yang bersifat cuan terus. Kesuksesan, jualan buku, jualan online course. Tipikal banget ya, kalau cuan dari trading yang udah jago banget, ngapain kan jual-jual barang-barang lagi seperti itu kan? Exit plansnya, biasanya margin call ataupun WD disusahin, seperti yang banyak sudah ngalamin. WD 500 ribu aja udah susah banget diiming-iming akan cair. Ini list robot trading yang sudah dinyatakan ilegal oleh Bares Krim, guys. Kemarin dirilis di press release-nya. Ini ada Viral Blast, korban 1,2T, Fahrenheit 5T, Finn, owner udah di penjara di Singapura, ditangkap oleh Mas, Santan Capital, Mark AI, Evo Trade, dan masih banyak lagi seperti ini, guys. Jadi kalau ada yang bilang, oh ini kita lagi pengurusan perizinan dengan regulator, hmm, sampai hari ini nggak ada satupun yang di stamp legal oleh pemerintah Indonesia. Ini base-nya investasi bodong dengan sistem MLM or pyramid scheme. Kedoknya akan terus berubah ikutin tren guys. So really be careful. There is no such thing as easy money. And if if it's too good to be true, it probably is guys. Kalau teman-teman ada yang jadi korban, ini nomor hotline pelaporannya ya guys. Netizen Indo, you guys are the best at this. Ayo kawan.